Tes atau seperti apa? Alhamdulillah, sapi Presiden Jokowi sudah tiba di Masjid Al Akbar Surabaya. Sapinya PO, peranakan Ongole, putih mulus, tinggi. Bobotnya adalah 1040. Didapat dari peternak terbaik Jawa Timur yang ada di Kota Gresik. Sapi Presiden akan dipotong pada H+1. Pada hari Sabtu pukul 9 pagi, khusus sapi Presiden. Yang motong adalah dari komunitas Juleha, juru sembelih halal, kemudian akan didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan besek, jadi ramah lingkungan. Kemudian sapi Gubernur Jawa Timur beratnya adalah 1010, berasal dari peternak terbaik Jawa Timur yang berada di Lamongan, juga sama akan dipotong pada hari Sabtu setelah sapi Presiden Jokowi. Mas, artinya besok tidak ada pemotongan atau semua dipotong hari Sabtu semua ini? Semua hewan kurban yang di Masjid Al Akbar Surabaya akan dipotong H+1, yakni hari Sabtu mulai pukul 6.00 dan biasanya selesai pukul 16.00. Tapi khusus sapinya Presiden dan Gubernur akan dipotong pukul 9 pagi. Total berapa, Mas, hewan kurban? Hingga jam sekarang ini jumlah sapi kurban di Al Akbar itu 27, sedangkan kambing sekitar 70-an. Angka ini akan terus bertambah, biasanya sampai dini hari nanti akan terus berdatangan dari jamaah maupun yang lainnya. Masjid Al Akbar ada pembagian daging? Masjid Al Akbar Surabaya tidak.